Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jogita Spot ya guys. Kembali bersama saya Mas Wiki. Kali ini kita akan menyepilkan beberapa pesanan popor kayu yang sudah selesai dan ready siap kirim. Ini yang saya pegang ini ada kayu waru untuk chamber pengal extra big for up ya guys. Ini kita bolong seperti ini. Soalnya ini ada tambahan plenum. Kita bolong seperti ini. Modelnya ini seperti ini klasik untuk khusus kanan. Untuk keunggulannya kalau kayu waru itu ringan dan juga kuat. Nah, jadi ini ringan powernya dan juga kuat seperti ini. Tipnya juga seperti ini. Kalau cari kayu yang kuat dan juga motifnya bagus, kita ada kayu sono keling seperti ini. Motifnya bagus sekali, ini asli dari alam tanpa airbrush, natural sampai dalam-dalamnya juga tembus motifnya sama dalam-dalamnya, jadi ini asli natural. Ini model tumbol untuk chamber hammer egg. Ini ada panjang, soalnya ini orangnya request ada tambahan plenum 7 cm kalau masalah ini, jadi kita sesuaikan panjangnya. Kita juga ada kayu mangga guys, motifnya bagus sekali juga mangga, motifnya seperti macan. Orang. Ya seperti macan. Belirik kayak panci lawas. Ini asli juga motifnya guys, asli dari alam natural lah. Nggak pernah pakai airbrush ya? Nggak pernah mas, di sini selalu natural. Kalau memang bagus coba ya kita carikan ini. Bagus. Dalamnya, oh iya asli. Oke. Okay. Ini untuk chamber marauder ini. Ini kemarin orangnya kirim chamber ke sini minta dibuatkan popor, jadi kita sesuaikan. Sniper elit. Iya dah. Oh iya. SE. Kita sesuaikan panjangnya juga, soalnya ini snapnya panjang. Seperti ini bentuknya. Mangga belirik. Ini ada juga kayu merah guys. Nah, ini kayu merah. Ini seratnya selalu bagus kalau kayu merah itu. Ringan mana sama sono? Kalau kayu merah ini ringan kayu merah daripada sono. Kalau seratnya sama-sama bagus, tapi kalau ringan ini lebih ringan dari kayu sono ya. Tapi lebih kuat sono. Lebih kuat sono. Ya plus minus lah sama ini. Seperti ini. Udahnya. Untuk chamber AG guys. Kemarin orangnya AG D5 itu yang pesen chamber sekalian popor. Untuk model popor bisa request guys sesuai pesanan ya. Ini kemarin juga ada yang kirim, kemarin orangnya kirim popor ke sini, modelnya sama seperti ini. Tapi popornya orangnya patah, jadi minta dibuatin lagi modelnya sama, cuma ini pakai kayu merah. Dan ini bootplate-nya punya customer-nya, jadi kita pasang lagi di sini. Bootplate yang lama ya. Iya, bootplate yang lama yang milik customer-nya. Kita sesuaikan juga sesuai pesanan. Untuk model, kalau misalkan request model bisa kirim gambar ke sini dan nanti kita sesuaikan sama chambernya, karena nggak semua model itu bisa dibuat sama kok, semua chamber nggak bisa sama persis, nggak bisa sama persis, nggak bisa. Kalau bagian belakangnya mungkin bisa kita samakan sama sesuai modelnya. Kalau bagian depan ini biasanya kita sesuaikan sama chambernya guys, sesuai model chambernya, dan juga untuk kenyamanannya juga kita sesuaikan ya. Iya, kadang triggernya ada yang agak lebar ya, kadang ada yang minta ininya kecil, kadang ada yang minta ininya besar, atau yang sebelah apa triggernya ini minta yang apa lebar seperti itu guys.
disesuaikan lah, kami disesuaikan. Ada juga kayu sungkai guys, kita juga ada kayu sungkai seperti ini contohnya kayu sungkai. Ini warna natural tanpa pewarna, cuma tidak apa sanding, terus kita permis ada seperti ini. Ini kemarin juga orangnya minta request model, jadi kita sesuaikan sama ini chambernya untuk Minion Game 1 guys. Jadi Minion Game 1 kan ini lebar, jadi kita lebarkan sininya juga. Mirip-miripin lah ya? Ya kita miripin lah, semirip mungkin dengan modelnya. Tapi juga kita sesuaikan dengan chambernya, jadi nyaman, tetap nyaman. Itu kanan kiri mana? Oh ya guys, keunggulannya kalau popor kayu itu nyaman guys. Jadi untuk di misalkan dibuat hunting itu nyaman, pegangannya juga nyaman, enak. Tapi kalau misalkan customer pesan yang popor yang lebih garang, kita juga menyediakan popor taktikal guys. Popor taktikal seperti ini contohnya. Tuh mulai dari paling ujung itu gak apa-apa itu. Ini. Itu chamber apa? Jadi seperti ini. Ini untuk chamber armor egg. Ini request apa seperti ini modelnya full hitam. Sebutkan harganya. Nanti dipasang ini. Untuk harganya kalau model seperti ini guys ya, pakai popor pacul yang karet. Ini harga 1.350.000. Hindernya? Hindernya kurang lebih 30 harian guys. 30 harian. Pesanannya seperti ini. Oke. Ini juga kita ada untuk chamber bengal juga kita menyediakan. Ini bengal extra big yang board up. Jadi pesanan, jadi kalau yang board up itu taktikalnya cuma ini. Ini penutup apa ini? Penutup trigger sama dudukan hand grip dan juga setelan power belakang sama as power ini. Seperti ini. Kalau yang board up soalnya sininya kecil. Ini pakai grip CNC guys. Ini CNC dari Dural warna hitam. Sana juga. No. Untuk hand gripnya ini hand grip CNC ya. Jadi kalau hand grip CNC yang Dural ini harganya 450 guys. Bisa request warna. Nanti tinggal ya admin aja mau warna yang apa. Ini. Tampilannya. Lebih garang. Lebih garang, pasti lebih kuat soalnya Dural. Ini kita juga ada, ini sama guys, sama yang pertama tadi untuk Armor X. Tapi ini orangnya request minta hand grip kayu sono ini. Sama minta request tambah reel panjang, tambah 6 cm ini guys. Jadi kalau standar dari kita itu 20 cm dari sini sampai ke sini 20 cm. Terus ini, tapi orangnya minta request panjang 6, tambah 6 cm, jadi totalnya 26 cm sampai sini. Untuk hammer egg. Jadi bisa mas ya untuk tambah sekalian ganti hand grip itu ya? Bisa kalau tambah hand grip apa ganti hand grip kayu sono juga bisa, hand grip kayu CNC juga bisa, hand grip CNC Dural juga bisa. Nanti kita sesuaikan sesuai pesanan. Misalkan request popornya belakang ganti oh. Mbak, nggak maksudnya nggak pakai kayu nggak pakai yang pacul bisa ya? Ya bisa. Kita ada tiga pilihan popor belakang. Ada yang seperti ini piton guys, model piton. Ada juga model viper juga ada. Untuk harganya menyesuaikan. Untuk harganya menyesuaikan, nanti tinggal tanya-tanya ke admin aja bisa. Hand grip kayu tadi belum disepil harganya mas. Hand grip kayu ini ya. Ini kayu guys, kayu sono ini warnanya asli natural, seratnya juga. Harganya? Ini. Harganya 130. 130, ya 130 seperti ini. Ini juga pastinya kuat dan juga nyaman, soalnya sudah kita sesuaikan, kita tes juga. Ini nyaman, nyaman. Kuat dan juga nyaman. Ready mas? Ready banyak kalau kayu apa hand grip kayu ini
130.000 saja. Ini juga ada guys yang pesan request warna. Jadi seperti ini. Ini loh, sama juga. Untuk Hammer X. Tapi orangnya request full merah. Dari sini sama belakang ini merah. Cuma popor sama hand gripnya ini hitam. Ini juga request panjang, panjang tambah 10 cm kalau nggak salah ini. Full merah. Nanti kalau request warna bisa langsung WA admin aja. Send request warnanya warna apa. Nanti kita sesuaikan untuk harganya. Ada tambahan sedikit nggak kalau misalkan request warna. Oh ya guys, terakhir untuk ini regul knockdown. Regul knockdown. Itu indenan mas. Ini indenan semua. Jadi kita indenkan semua sudah selesai ini. Nanti tinggal pasang, tinggal tes lah ke regulnya nanti ini. Seperti ini. Jadi ini sistemnya seperti ini, enggak anu masih banyak beratnya ini. Enggak pasang seperti ini. Ini tinggal tes dan langsung ready siap dikirim. Untuk yang radian enggak ada, Mas. Untuk yang radian enggak ada, Mas. Belum selesai ya. Kalau radian. Kurang lebih kapan? Kurang lebih satu minggu ke depan kalau nggak salah. Ini kasi, nanti kita share apa? Kita share kalau udah ready, ada readyan nanti kita share untuk regul knockdown seperti ini. Nah, mungkin cukup itu dulu video dari kami ya. Kita tampilkan tadi beberapa pesanan yang sudah selesai di Jogja Spot dan juga regul knockdown tadi. Saya Mas Fikri, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.